Warga dikejutkan fenomena hujan es berdiameter 5 mm di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan, butiran es berdiameter cukup besar ini terlihat berserakan di teras. Hujan es yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini pun viral. Sebelum hujan es, BMKG juga telah memberikan peringatan dini cuaca ekstrim yang akan terjadi di sebagian wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Goa. Fenomena hujan es ini terjadi karena awan cumulonimbus berubah menjadi pergolakan udara di dalamnya hingga menyebabkan butiran es. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.